Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus pimpinan daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kota Makassar, saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar menanyakan, apakah saudara-saudari bersedia menjalankan tugas sebagai pengurus daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kota Makassar masa bakti 2021-2026? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia mengawal menjadi kader muda pengawal kemenangan Partai Golkar di Kota Makassar? Bersedia. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saya melantik dan mengukuhkan secara resmi saudara-saudari sebagai pengurus pimpinan daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kota Makassar untuk menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungannya dalam menjalankan tugas dan pengabdian yang mulia ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Makassar, Ketua Munafri Arifuddin. Hadirin, selanjutnya penyerahan bendera pataka oleh Ketua Kesekjenan Partai Golkar Kota Makassar kepada AFP. Sebelah sana Mike. Sebelah sana Ki Mike. Sebelah sana Mike. Ya. Dengan tetap tidak kelihatan muka. Saya menyerahkan pataka bendera AFP untuk disebarkan di seluruh kota Makassar. Mike. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima pataka ini dan saya siap mengibarkan ke seluruh penjuru Kota Makassar untuk kemenangan Kota Makassar. Dipersilakan untuk berfoto bersama. Masuk tengah. Panggil. Ya, kami harapkan untuk dapat berfoto bersama. Foto. Ya. Baik, hari ini kami mudah-mudahan berbahagia. Kita baru saja menyaksikan pelantikan seluruh pegawai AFPG yang telah dilantik oleh Ketua.